Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Maidah. Madaniyatun wa ayatuha isruna wa mi'atun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhilli saydi wa antum hurumun innallaha ya'kumu ma yuridu. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وَنَتِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّسُبِ وَأَنْ تَسْتَقِيمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة. Ini surah Al-Ma'idah. Madaniyatun, dia surah Madaniyah. Ya, walaupun ya ada yang turun di kota Mekah. Ya. Seperti ayat ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'irallah. Ini adalah turunnya di ya Amul Fathi pada tahun Futuh Mekah. Ya, tapi karena Nabi sudah hijrah maka dia tetap dinamakan ya surah Madaniyah. Juga al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini turunnya di Arafah, di Hajjatul Wada. Jadi Nabi sedang wukuf di Arafah, lalu Nabi baca ayat itu ketika khutbahnya. Ya. Wa ayatuha isruna wa mi'atun. Ayatnya ada 120. Ada yang mengatakan 122. Ada yang mengatakan 23. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, awfu bil uqudi, tunaikan olehmu dengan janji-janji. Jadi kalau kita sudah berjanji, jangan sampai kita enggak penuhi janji kita. Jangan sampai kita merusak janji kita. Merusak janji mengurangi harga dirimu. Memegang janji ya, menaikkan harga dirimu. Ya.
al-uhudil mu'akkalati, janji yang dikuatkan, allati yang bainakum, ada di antara kamu, janji antara kamu dan wa bainallah, di antara kamu dan di antara Allah. Ya. Seperti apa? Segala yang diperintah, segala yang dilarang, menunaikan segala perintah Allah untuk dilakukan, menunaikan segala ya yang dilarang Allah untuk ditinggalkan. Wa bainallah, di antara Allah apa? Ya, itu perjanjian yang terjadi antara hamba dan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka wajib manusia untuk mematuhinya. Seperti beriman dengan Rasul, membenarkan apa yang Rasul bawa, mengagungkan Rasul, hormatin Rasul, tidak menentang apa yang Rasul perintahkan. Itu termasuk janji juga. Kemudian wa bainan nas, antara manusia, wan nasi, ya, di antara manusia. Seperti apa kita berjanji, termasuk juga bermuamalah, jual beli, nikah. Ya, kalau kita jual beli biar ya ikat janji, apa, penuhi janji. Jual beli, nikah, kalau kita udah nikah, penuhi janji. Ya, dan tolak dan sebagainya. Wa uilat, dan telah dialalkan lakum bagi kamu bahimatul an'ami, akan binatang ternak. An'am, binatang ternak. Al-ibili, ontak. Wal-bakari, sapi. Wal-gonami, kambing. Aklan ba'da zabhi, makan setelah disembelih. Jadi setelah disembelih baru boleh makan. Jadi dihalalkan untuk kamu binatang ternak. Binatang ternak itu dihalalkan kalau habis disembelih. Kalau enggak disembelih, dimakan aja ya, enggak boleh. Pengen makan sop kaki sapi, ah, sapi masih hidup, dipotong aja kakinya. Ya enggak boleh. Illa ma yutla alaihim, kecuali apa yang dibacakan kepada kamu. Ya. Tahrimu, pengharamannya itu fi hurimat alaikumul maitata alayata. Telah diharamkan atas kamu akan bangkai, al-ayata. Nanti ayatnya berikutnya ntar ada, ya. Maka kalau begitu, fal istisna'u munqati'un, istisna'nya munqati', ya. Istisna'nya kalau seperti ini munqati', yaitu apa? Mustasna minhu dan mustasna'nya berbeda. Mustasna minhu-nya mana? Bahimatul an'am. Mustasanya mak illa mak, ya. Yang di atas ya apa, al-an'am itu ya, ya halal, yang kedua haram setelah illa. Jadi yang sebelum illa halal, setelah illa haram. Wa yajuzu, dan boleh ayyakuna mutasilan, bahwa adalah istisna mutasil, boleh. Wa tahrimu, pengharamannya gimana? Pengharamannya lima arada minal mauti wa nahwi, bagi apa yang datang daripada kematian dan seumpamanya. Ini berarti kan halal sama halal. Jadi halal pada asalnya, sebelum ya disembelih pakai nama yang lain, halal dia itu binatang itu. Sebelum binatang itu mati dengan sendirinya, dia halal. Ya. Halal, maka berarti dia itu namanya apa? Mustasna. Sama dengan mustasna minhunya mana? Al-an'am. Al-an'am kan asalnya apa? Halal. Itu sama-sama halal, namanya mutasil. Itu melihat dari segi makna. Iya, melihat dari segi makna. Wa tahrimu lima arada minal mati wa nahwi, dan pengharamannya bagi apa yang datang daripada kematian dan seumpamanya. Jadi asalnya halal. Ketika mati baru menjadi haram, mati sendiri.
Ya, itu haram, enggak boleh dimakan. Ghairu mu'ini shaydi, tidak ya atau tanpa menghalalkan yang ya, binatang buruan. Wa antum hurumun ay muhrimuna, kamu dalam keadaan ihram, lagi ihram jangan. Wa nasbu ghairu, dan nasab ghairu ala hali, atas hal ihramnya. Min domiri lakum, daripada domir lakum, jadi sahibu halnya tukum. Hal keadaannya ya, tanpa menghalalkan yang menghalalkan berburu. Innallaha yahkumu ma yuridu, sesungguhnya Allah menghukumkan apa yang Ia kehendaki. Mina ta'lili, daripada menghalalkan wa ghairi dan lainnya. La i'tirada alaihi, tidak ada yang menentang Allah. Enggak ada yang berani menentang Allah. Enggak ada yang menentang Allah, enggak ada yang berani. Karena Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Yang menguasai alam jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada periode-periodean, enggak ada, ya. Kalau manusia periodenya cuma ya, umpama di satu negara periodenya cuma 2 tahun, lebih dikit ya. Di demo gitu ya. Kenapa? Emang manusia terbatas. Ya. Overload ya. Enggak jalan. Iya, kayak kita naik lift, ya naik lift. Overload, naik enggak tuh? Enggak naik. Dipaksain juga yang di luar demo, kurangin gitu. Oh, kita pergi haji kan begitu, banyak banget orang, saking banyaknya overload ya, nggak mau jalan. Yang di luar bilang kurangin. Jadi artinya Pak, kalau kelebihan banyak yang demo. Jadi, jangan melakukan kelebihan, itu akan mengurangi nilai kita sendiri. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tu'ini sya'irallahi, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Jam'u sya'iratin, bentuk jama' sya'irah, sya'ir. Ay ma'a lima dinihi, artinya tanda-tanda agama Allah. Ya. Jangan kamu melanggar syiar-syiar agama Allah dengan apa? Bisaidi fil ihrami, dengan ya. Ya. Tadi kelewatan ya. Ghairu mu'ini shaydi wa antum hurumun. Ya, tidak tanpa ya menghalalkan binatang buruan padahal kamu sedang hurumun, ai muhrimun, sedang ihram. Wa nasbu ghairu 'alal hali, nasab ghairu atas hal. Min domiri lakum, daripada domir lakum. Innallaha yahkumu ma yuridu, sesungguhnya Allah menghukumkan apa yang kehendaki. Minat ta'lili, daripada menghalalkan, wakil dan lainnya. La'tirada alaih, tidak ada yang membantah Allah. Enggak ada. Enggak ada yang berani bantah Allah ketika Allah menghukum apa aja. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tu'illu sya'irallah, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Jam'u sya'iratin, sya'ir bentuk jama' daripada sya'irah. Jadi sya'irah mufradnya, sya'ir jamaknya, jamak taksir. Ya, ziyada ma'a taghyiri syakli. Ziyada ma'a taghyiri syakli, bertambah dan ya berubah bentuk. Ya. Ya, ini apa berubah bentuk aja nih ya, berkurang juga, ya berkurang, ya berubah bentuk, ya berkurang, ya berkurang, bertambah, ya sya'ir, sya'irah, jam, ya sya'ir jama'
mufradnya sa'ira. Ditukar ya, kalau ini ditukar nih ya, ibdal, ibdal ya. Ya, hurufnya sama tuh ya. Kalau jamaknya ada alifnya, ada alifnya, ada hamzah, mufradnya iya ama tak, jadi hurufnya sama ya, jadi ibdal ma'a takhir syakli ay ma'a lima dinihi, artinya ya, tanda-tanda agamanya, bisa ini dengan berburu fil ihrami, pada waktu ihram, wala sya'ral arama, dan juga ya, jangan kamu melanggar akan bulan haram ya. Bulan-bulan haram seperti apa? Zulqa'dah, Zulhijjah ya, Muharram, itu enggak boleh. Bil kita lebih dengan melakukan perang pada bulan itu. Walal huda walal hadiah, dan juga tidak, janganlah kamu melanggar hadiah ya. Binatang hadiu ya. Binatang ma uhdiya ilal harami, binatang yang dihadiahkan kepada tanah haram. Minan na'ami ya. Jadi binatang ini dikurbankan untuk disedekahkan di tanah haram, dibawa ke tanah haram. Binatang apa? Minan na'ami, dengan daripada binatang ternak, kambing, sapi, unta. Bita'arudi lahu, dengan mengganggu kepadanya, enggak boleh. Walau qala'idah, dan juga janganlah engkau melanggar akan ya, mengganggu maksudnya binatang qala'id ya, binatang yang berkalung, maksudnya tanda, bertanda, ditandain. Ini juga binatang untuk di kurbankan ya. Jam'u qiladatin, dia bentuk jamak daripada qilada. Qilada mufrad, jamaknya qala'id, jamak taksir. Wa hiya ma kana yuqalladu, dan dia itulah sesuatu yang diqalladu ya, dikalungi nih dengannya, min syajaril harami, daripada kayu pohon tanah haram. Supaya apa? Liya mana, supaya aman, insyaallah. Nah, tapi kita enggak boleh bawa tuh kayu tanah haram, jangan kayu, batunya masih enggak boleh. Tak sakit. Kalau ada yang bawa sakit, pulangin lagi batunya. Nitip. Kamu yang pergi haji, pergi umrah. Wala tata'arradu laha, maka janganlah kamu mengganggu baginya. Wala li ashabihi, dan juga tidak ya, jangan mengganggu kepada ashabnya, yang punyanya. Wala tu'illu, dan janganlah kamu mengganggu. Amina. Qasidina, orang yang menuju Al-Baitul Haram, ke Baitul Haram, jangan kamu ganggu. Bi antuqatiluhum, dengan bahwa kamu bunuh mereka. Wa yabtaguna fadlan rizqan, yang dimana mereka itu menuntut rizki, karunia rizki maksudnya. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Bi tijarati, dengan berdagang di bulan Ramadan, jangan diganggu. Waridwanan, dan mencari keridhaan minhu, daripada yang dari Allah. Because dengan maksudnya, mizamihim alfasidi, dengan sangkaan mereka yang rusak. Wada mansukhun bi ayati bara'ah, ini dinasakan dengan ayat bara'ah. Wa iza halaltum, dan apabila kamu halalkan. Minal ihrami, daripada ihram. Ya, maksudnya apabila kamu telah halal. Apabila kamu telah halal, apabila kamu telah halal, udah selesai daripada pekerjaan haji, fastadu, maka berburulah. Ini maksudnya ibahannya. Ya. Ya, jadi amar ya, ba'da nahi, mahi nahi, amar ba'da nahi, ya,
yufidul ibahah. Ya, amr setelah larangan membedakan boleh. Boleh. Fastadu, ya. Maka berburulah kamu amru ibahatin, itu namanya amar ibahah. Wala yajrimannakum yaksibannakum syana'anu, ya. Tidaklah mendorong kamu, ya, mengusahakan kamu oleh syana'anu, ya, kebencian. Bifatinu dengan fatanun wasunan sukunnya bugdu kaumin, benci kepada satu kaum. Li ajli ansadukum anil masjidil haram antatadu, karena bahwa mereka mencegah kamu daripada masjid haram, bahwa kamu, ya, melampaui batas alim atas mereka bil qatli wa ghairi, dengan membunuh dan lainnya. Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kamu, alal birri wa taqwa, atas perbuatan baik dan takwanya. Bi fi'li ma umirtu bih, dengan melakukan apa yang kamu diperintah. Wa taqwa, dan takwa, bi tarki ma nuhitum anu, dengan meninggalkan apa yang kamu dilarang. Jadi kita disuruh saling tolong menolong dalam takwa. Wa la ta'awanu, janganlah kamu saling tolong menolong, fi padanya asbu ilat ta ini, membuang salah satu dua taknya, fil asli, pada asalnya. Alal ismi, atas dosa, jangan kamu tolong-tolong dalam dosa. Al ma'asi, maksiat. Jadi kalau ada teman, kenalan, siapa aja, ya, bos, pengen berbuat haram, maksiat, jangan kita bantuin, ya, tinggalin. Nggak ada solider, solider nggak ada. Kalau haram, haram, nggak boleh. Hurimat alaikumul maitatu. Lewatannya. At-ta'adi fi hududillah, melampaui batas pada hukum-hukum Allah. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Khafu iqabahu bi'antat tuti'unahu. Takutlah kamu akan siksaan Allah dengan bahwa kamu taati Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat, ya, siksaannya, sangat keras siksaannya. Liman khalafahu, kepada orang yang menentang dia. Hurimat alaikumul maitatu, telah diharamkan kepada kamu akan bangkai. Aikulluha, maksudnya semuanya. Wadamu, dan darah dihalalkan, bangkai dihalalin darah. Nah, kita juga begitu sama. Kalau makan bangkai jorok, makan darah serem. Makan bangkai jorok. Ada orang mati je makan tu. Jorok banget. Makan darah serem. Wah. Wadamu, dan darah air masfuh yang mengalir, kama fil an'am, yang sebagaimana dalam an'am, haram, dalam surah Al-An'am. Walamul khinziri, walamul khinziri, daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa daging babi haram. Ya, daging babi. Kita hati-hati beli-beli di mana gitu, ya. Takutnya itu babi, daging babi. Al-Qur'an enggak ada di sini. Apa? Al-Qur'an. Anjing enggak ada di sini di Al-Qur'an. Anjing enggak ada di Al-Qur'an. Yang ada babi. Makanya perselisihan pendapat kalangan ulama.
Imam Malik enggak najis, enggak apa-apa dia. Kecuali liurnya. Malik enggak. Ya. Wa ma uhila li ghairi Allah bi, dan apa yang disembelih bagi selain Allah dengannya, bi an zubi'a, dengan bahwa dia disembelih ala ismi ghairi, atas nama selain Allah. Jadi binatang disembelih atas nama selain Allah. Haram tu binatang yang dimakan. Anggede banget kebo, iya haram udah. Dijual ente namanya makan duit haram. Ya. Jadi jangan sembarangan, pakai ilmu. Pakai ilmu, ada ilmunya. Jadi bi anzu biha ala ismi ghairi, dengan bahwa disembelih atas nama selainnya. Wal munkhaniqatu, dan yang tercekek, binatang yang tercekek. Al maytatu, mati dia. Hankon, tercekek. Jadi mati kecekek, nah, itu haram, apa? Ya haram, enggak boleh dimakan. Al-maktulatu dorban, yang terpukul dengan benda-benda, yang dibunuh dengan pukulan. Wal-mutaradiyatu, dan yang muradib. Asa kita tuh yang lalu, min ilmi, min ulwin ila asfala, dari tinggi ke bawah, lalu dia famatat, mati. Ini yang jatuh nih, jadi ketinggian jatuhnya, yang jatuh tinggi mati. Yang buat mati jatuh apa? Allah. Allah, ada enggak orang yang jatuh dari atas tinggi kagak mati, bahkan selio aja kagak? Ada enggak begitu? Ada. Nah, kalau kita pernah diselamatin nama Allah, jangan ada waktu untuk nunggu-nunggu bertobat, biar benar. Wa natihatu, dan natiha apa tuh? Al-maktulu, yang dibunuh, binathi ukhra laha, dengan ya, dibantu bantuan yang lain baginya. Wa ma kana sabuhu minhu, dan apa yang adalah memakan oleh binatang buas minhu darinya, illa kecuali ma zakaitum, apa yang kamu sebutkan. Ma zakaitum illa ma zakaitum, ay adraktum, apa yang kamu dapat fi padanya, arruha, akan ruh. Ya, min hadzal asya, daripada ini sesuatu, fa zabahtumuhu, lalu kamu sembelih dia. Ah, kalau begini enggak apa-apa nih. Jadi apa yang kecuali apa yang kamu zakaitum, kamu zakaitum adraktum, kamu dapati padanya arwahkan roh, min azhi asya, daripada sesuatu, fa zabahtumu, lalu kamu sembelih dia. Zabah zakaitum, kamu sembelih. Ini maksudnya begini. Kamu dapati dia enggak ya roh dari ini sesuatu, lalu kamu sembelih dia. Wa mazubiha ala ismi nusbi, dan apa yang disembelih atas nama berhala, ini haram. Jadi nyembah atas nama berhala bukan bismillah, tapi bismillata wal uzza wal manat, ya macam-macam dah. Kalau di Indonesia apa namanya, gundurwo gitu ya, gundurwo, kuntilanak, apa lagi. Ya. Nama-nama ya, seperti itu.
jamu nisabin, nusab itu jamak daripada nisab. Wahiyal aslam itu berhala. Wa antastaqimu, dan bahwa kamu ya mengundi nasib, tatlubul qisr, qisma wal hukma, kamu menuntut akan bagian dan hukum, ketetapan. Bil azlami, dengan azlam, anak-anak panah. Jam'u zalamin, jama' daripada zalam, azlam, jama' taksir, ziyadah ma'at taghyiri sakli. Bi fatira zai, dengan patah zai, wadami dan domanya, yeah. Ma'af fat'il lam, serta paham patah lam. Qil'un, ya, panah, anak panah. Mika'asir kawin dan kasar kawab, sawgirun, yang kecil. Jadi qil'un ini anak panah yang kecil. La risyalahu, enggak ada mata air. Saghirun, yang kecil, la la risya lahu, tidak ada bulunya, ya. La risya lahu, enggak ada bulunya. Anak apa? Yang kecil anak panahnya enggak ada bulunya. Kan anak panah itu ada gitu ya. Ada hiasannya tuh. Wala nasla, dan enggak ada ya mata panah. Wa kanat sab'atan, dan itu ada 7 anak panah. Min inda sadat, ya, sadanil ka'bati, di sisi ya juru kunci alaiha, sadanil ka'bati, juru kunci Ka'bah alaiha, atasnya. Alaiha a'lamun, atasnya ada ya ada a'lam. A'lam itu tanda-tanda atau ciri, ya. Kitabah, kualitas ini kitabah, tapi maksudnya ciri gitu ya. Ciri tulisan, cirinya. Wa kanu, adalah mereka yuhakimuna, mereka menghukumkan, mengangkat hukum akan dia. Ini maksudnya apa? Dia jadiin tanda itu, tanda itu sebagai ya barometernya untuk menghukumkan. Fa in amaratuhum, maka apabila mereka memerintahkan mereka, i'tamaru, maka mereka segera. Wa in nuhitum ihtazu, dan jika mereka dicegah, mereka ya, ya. Jika wa in nuhitum intahara, jika kamu dicegah, jika mereka dicegah, maka mereka berhenti. Intahau gitu ya, maka mereka berhenti. Zalikum fiskun, demikian itu kefasikan. Khurujun ani taati, fasik itu keluar dari taat. Fasik. Wa nazala yauma arafata, dan turun pada hari Arafah. Turun pada hari Arafah. Turun nazala ya. Wa nazala ya, turun ayat berikut. Yauma Arafata, di hari Arafah, ama hajjatil wada, ketika tahun haji wada. Jadi tahun haji wada, ya, ayat ini turun. Apa ayatnya? Al-yawma ya isal lazina kafaru, pada hari ini putus asa oleh orang-orang kafir, min dinikum, daripada agama kamu. Jadi enggak bisa ngoda, nyerah lah. Intartadu, jika kamu murtad, mahu anhu, daripadanya, ba'da tomaim, setelah selakahnya mereka fi zalika, pernikahan itu,
lima ra'au, bagi apa yang mereka melihat, bagi apa yang mereka telah lihat, min fauqi, daripada atasnya. Fala ya takhshuhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka. Wakhshawni, takutlah kamu kepadaku. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu, aku sempurnakan lakum, bagi kamu din, aku makan agama kamu, ahkam, akan aku hukumnya, wa faraidun, fardunya. Falam yunzal, maka tidak diturunkan ba'da, setelahnya, halalun, hukum halal, wala haramun, hukum haram. Setelah ya surah Al-Maidah. Wa atmamtu, dan aku sempurnakan alaikum, atas kamu nikmati akan nikmatku. Bikmalihi, dengan menyempurnakannya. Wa qila, dikatakan binukhuli, makata amin, amin, dengan sebab masuk surga dalam keadaan aman. Wa raditu, dan aku ridho, ay ikhtartu, aku pilih. Lakumul islama, bagi kamu Islam. Orang kalau dipilih berarti ridho, milih, milih. Aku ridho, aku pilih. Lakum, untuk kamu, al-islama, Islam, dinan, sebagai agama. Famani turro, maka siapa saja yang turro, dalam keadaan terpaksa, fi makhmasatin, dalam keadaan makhmasoh, lapar, makhofatan, karena takut, minal min fi akli syai'in, pada tidak ya pada ya memakan sesuatu, mimma haruma alaih, dari sesuatu yang haram atasnya. Fa'akalahu, lalu dia makan dia. Ghaira mutajanifin, tanpa sengaja ya. Tanpa sengaja berbuat. Ghaira mutajanifin, ma'ilun, yang cenderung masailah ya. Masail. Apa ya? Enggak ada sini, enggak ada ya? Ma'ilin ya. Ma'ilin ghaira mutajanifin, ya tidak sengaja berbuat. Enggak ada sini ya. Ma'ilin ya. Ya. List min maksiatin, bagi dosa maksiat. Jadi aku ridho kepada kamu Islam sebagai agama, ya, maka siapa saja yang terpaksa dalam keadaan lapar, maja'atin, lapar, ila akli syai'in, kepada makan suatu, mimma haruma alaih, daripada apa yang haram atasnya, fa'akalahu, lalu dia makan. Ghairu mutajanifin, dalam keadaan tidak ya tanpa sengaja. Ma'ilin, yang cenderung lismin, bagi dosa maksiatin, bagi maksiat. Fa innallaha ghafurun, maka sungguh Allah Maha Pengampun. Lahu ma akala, apa yang dia makan, Allah ampuni. Mihi dengannya rahimun, Allah Maha Penyayang. Mihi dengannya fi imati, dalam membolehkannya. Mikhila fil ma'il, dengan lain halnya yang cenderung lismin, bagi dosa. Ail cenderungnya ya, hatinya cenderung bagi dosa. Ai mutalabisi, orang yang bersepakai, maksudnya berbuat. Kakoti itariki, seperti yang seperti pembegal jalan, perampok. Koti tarik wal baghi, dan ya, orang yang aniaya, berbuat zalim. Masalah umpamanya, fala yahilu lahul aklu, maka tidak halal baginya makan. Halal makan.
Sallallahu alaihi wasallam. Ngantuk.